Siapapun, ini kepentingan aksi tim kebanggaan PSM Makassar. Aksi kami itu menuntut Kodi untuk bisa mendesak PSSI agar sanksi Wiljan Pluin bisa dipertimbangkan, bisa dikurangi. Dan yang kedua itu mendesak Koni Sulsel untuk ke PSSI agar kick off larut malam bisa dirubah, direvisi. Ya, jika satu minggu ke depan Koni Sulsel tidak bisa kasih kita kepastian, kami akan turun kembali aksi dengan massa yang lebih besar. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.